Saya tahu kamu disuruh Kang Jamal. Bilang sama Kang Jamal, kamu gagal. Bit, ayo! Dik-dik menangkap kamu. Memaksa kamu mengklarifikasi semua omong kosong yang sudah kamu sebar kemana-mana. Dan dia juga tahu kalau saya ada di belakang semua ini. Maaf. Kecantikan kamu tidak sanggup menggugah rasa belas kasihan yang saya miliki. Kamu harus kembalikan semua uang yang sudah kamu terima, kecuali kamu bisa menukarnya dengan sesuatu yang menguntungkan saya dan merugikan muslihat. Buka puasa mau Esi bikinin apa? Jangan bikin, beli aja. Kalau Esi bikin takut nggak enak ya? Bukan, biar kamu nggak capek. Kalau Akang mau es goyobot gimana? Buka puasa minum es mah nggak bagus atuh. Tapi Akang mau es goyobot. Kalau buka puasanya pakai teh anget tawar dulu. Biar Akang gak kebanyakan gula. Iya. Terus makan nasi. Iya. Abis itu minum es goyobot. Oke. Oke. Nanti Esi beliin es goyobot ya. Oke. Akang berangkat dulu ya. Iya. Bunuh diri. Tanggung. Lebaran sebentar lagi. Bunuh diri hanya terjadi pada orang yang putus asa. Sedangkan putus asa adalah penggabungan dua kata yang tidak ada dalam kamus hidup saya. Putus asa adalah sesuatu yang bisa terjadi pada orang lain, tapi tidak pada saya. Kalau bukan mau bunuh diri, buat apa duduk di sini? Berpikir. Kenapa saya berpikir? Karena saya manusia. Dan sesungguhnya manusia adalah makhluk yang berpikir. Kenapa di rel kereta? Saya butuh suasana yang tidak biasa. Dalam waktu yang agak panjang, ada suasana yang begitu tenang. Kemudian tiba-tiba akan ada suara berisik ketika kereta lewat. Berdiri. Sebelum tingkat kewarasan kamu semakin turun drastis,